Assalamualaikum, hai guys. Hari ini nak kongsi vlog Ina makan dekat Myeongdong Tteokbokki Sunway Putra Mall. Okey, ini merupakan restoran masakan Korea. Ha, nama Myeongdong tu pun kita dah tahu, itu merupakan nama tempat dekat Korea kan. So, ini merupakan restoran makanan Korea. Kalau korang minat makanan Korea, korang mesti datang makan dekat sini. Suasana kat sini tenang je. Okey, jom tengok Ina, Zai, Dekno dan Naja makan dekat Myeongdong Tteokbokki Sunway Putra Mall. Wow, menarik kan? Tengok makanan dia. Wah, Ina tak tahu nak mulakan makan yang mana. Ni semua nampak sedap. Okey, jom kita makan. Untuk pengetahuan, ini merupakan pengalaman pertama Ina makan di Myeongdong Tteokbokki Sunway Putra Mall. Semua outlet pun Ina tak pernah cuba sebenarnya. Ini yang pertamalah Ina makan di Myeongdong Tteokbokki. Kalau restoran Korea lain Ina dah pernah makan, ini Myeongdong Tteokbokki yang pertama. Pengalaman pertama Ina makan, menu dia, presentation dia cantik, rasa dia sedap. Samalah macam menu-menu Korea yang lain, tapi dia ada sedikit kelainan yang Ina perasan dekat dia punya side dish tu. Dia letak ikan bilis goreng crunchy dengan ada kacang tanah. Walaupun kita orang dah photoshoot lama-lama, ikan bilis terangup, sedap dia lain daripada yang lain. Dan yang itu macam ikan bilis tu, kimchi yang tiga side dish tu, kita boleh refill. Menarik kan, boleh refill. Kalau boleh refill ni, confirm Ina refill kimchi sebab Ina penggemar kimchi. Kimchi tu macam sambal belacan. Kimchi tu ibarat sambal belacan lah untuk Ina. Ina sangat suka kimchi. Pergi mana-mana restoran Korea, Ina memang suka makan kimchi. Gitulah cerita dia. Okey, korang boleh tengok vlog Ina makan dengan Zai, Deno dan Naja. Belum dah lagi tau. Tengok dulu. Okey. Alright, kita orang dah selesai makan dekat Myeongdong Tteokbokki dekat Sunway Putra Mall. Myeongdong Tteokbokki Sunway Putra Mall. Okey. So far makanan dia okey. Ina suka. Semua makanan Korea yang biasa Ina makan lah. Rasa dia memang Korea lah. Ina paling suka. Okay. Yang Ina paling suka sebenarnya, yang paling suka tadi yang mula-mula Ina makan tu apa? Nasi tu. Ina lupa lah nama dia, nanti Ina letak kat description apa yang Ina makan. Dia punya nasi goreng kimchi ni pun sedap. Tapi yang tak suka masam-masam tu, dia kurang tu nasi goreng. Nanti nasi goreng ni tapi pedas gila. Yang sup ayam pun super duper pedas tapi sedap. Semua habis, okay? Semua habis. Dia punya side dish pun lain sikit daripada yang side dish tempat lain yang kita orang makan. Tapi dia side dish dia Ina rasa ada kemang hayuan sikit dari segi ikan bilis ni. Kan? Dia macam ikan bilis dengan kacang tu, dia macam ke arah macam jenis lemak tau tak? Gitu. Okay lah, so far sedap. Kopi dia pun Ina suka. Air dia Ina rasa dua je. Tiga rasa. Tapi ada satu tu tak tahu apa benda kita orang fikir. Tapi okay lah air dia. Sedap. Kejang gila. Oh, sini buat content ke? Sweet.
Okay. Story. Tinggal buat story guys. Okay lah. Dadah.